Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan mengenai penyakit COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini adalah satu jangkitan virus yang boleh menyebabkan kita mendapat beberapa simptom. Ya, kajian menunjukkan bahawa 98% pesakit COVID-19 mengalami simptom demam, 95% mengalami batuk, 50% mengalami masalah susah nafas. 10 hingga 30% boleh mendapat simptom seperti cirit-birit, muntah dan sakit perut. Ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kebiasaan penyakit COVID-19 ini. Ya. Jadi sekiranya kita mengalami tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, kita boleh memeriksa status jangkitan COVID-19 kita di hospital. Sekiranya anda ada risiko, iaitu sekiranya anda baru pulang daripada luar negara, anda telah berjumpa dengan pesakit COVID-19 ataupun anda pernah terlibat dengan kluster, pernah berjumpa dengan peserta ataupun kluster tabligh, jadi anda mempunyai risiko di situ. Anda perlu melakukan ujian saringan. Ya. Tapi sekiranya anda duduk di rumah sahaja sepanjang 14 hari daripada simptom itu, ya, kemudian anda ada sakit tekak, batuk, susah nafas, ya, kemungkinan apa yang anda hadapi bukan COVID-19. Kemungkinan besar ia adalah virus biasa. Ya. Kemungkinan influenza virus, kemungkinan jangkitan flu biasa. Ya. Sistem imuniti setiap diri kita adalah berbeza-beza. Ya, kemungkinan sistem imunisasi diri kita lebih kuat daripada adik-beradik yang lain atau kawan-kawan yang lain. Ya. Jadi, adanya simptom ataupun tiadanya simptom bergantung kepada sistem imuniti seseorang. Semakin tinggi dan kuat sistem imuniti seseorang, maka semakin tinggilah kemungkinannya untuk tidak mendapat apa-apa simptom. Ya. Semakin rendah imuniti seseorang, maka semakin mudahlah dia mendapat simptom. COVID-19 adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, ya. Dan virus ini memang suka pergi ke paru-paru. Ya, jadi bagaimana virus ini bergerak ialah daripada sentuhan, ya, katakanlah kita bersalaman dengan pesakit COVID-19 tadi. Jadi virus tadi dia berpindah ke tangan kita. Kemudian mungkin kita menyentuh mulut ataupun menyentuh hidung, ya, ataupun menyentuh bahagian mata. Ya. Kesemua itu boleh menyebabkan virus tadi masuk ke dalam tubuh kita melalui tiga rongga utama tadi. So, setelah masuk ke bahagian saluran tadi, dia boleh bergerak ke bahagian pernafasan. Ya, seterusnya pergi ke paru-paru. Kerana virus ini dia memang suka melekat di ACE2 receptor yang banyak terdapat di dalam paru-paru. Jadi setelah virus ini pergi ke paru-paru, ya, di situ dia boleh menyebabkan radang di bahagian paru-paru, ya, menyebabkan air boleh berkumpul di paru-paru, ya, seterusnya menyebabkan penyakit yang kita panggil acute respiratory distress syndrome ataupun ARDS, di mana paru-paru kita akan mengalami masalah untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi seterusnya kita mengalami kekurangan oksigen, ya, susah bernafas dan kemungkinan memerlukan bantuan mesin pernafasan, ya, ataupun ventilator. Kajian setakat ini menunjukkan, ya, peratusan yang lebih senang dijangkiti COVID-19 adalah dewasa. Tidak begitu banyak kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19, ya. Jika ada pun, kebanyakan kanak-kanak yang dijangkiti tidak akan mengalami jangkitan yang serius. Satu kertas penyelidikan menunjukkan tidak ada kematian di kalangan pesakit berumur 0 hingga 19 tahun di dalam satu penyelidikan, ya. Tetapi ada beberapa lah mungkin kes-kes terpencil di mana ada kanak-kanak yang boleh meninggal sebabkan COVID-19, tetapi kebanyakan kanak-kanak sekiranya dijangkiti COVID-19 tidak akan membawa maut. Dan kebanyakan kes-kes kematian adalah melibatkan golongan warga emas, ya, golongan yang berusia. Tentang pesakit asma dan perokok yang menghidap COVID-19, ya, secara umumnya pesakit asma adalah antara pesakit yang lebih mudah mendapat jangkitan kerana paru-paru mereka tidak normal seperti paru-paru orang biasa kerana mereka ada penyakit asma. Namun begitu, ya, beberapa kajian menunjukkan bahawa pesakit asma yang menghidap COVID-19, ya, keadaan mereka tidaklah terlalu serius. Ada beberapa teori yang menunjukkan kemungkinan inhaler yang mereka gunakan itu adalah antara faktor yang membantu melindungi paru-paru pesakit asma, tapi ini masih di peringkat kajian, ya. Mengenai perokok pula, ya, telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa perokok antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19, ya, dan sekiranya mereka mendapat jangkitan COVID-19, jangkitan yang mereka dapatkan adalah serius, ya, kemungkinan perlukan ICU dan sebagainya. Ini kerana kajian menunjukkan bahawa perokok ini mempunyai ACE2 receptor yang tinggi di dalam paru-paru mereka. Jadi COVID-19 ini mereka suka untuk pergi ke ACE2 receptor tadi, ya. Selain itu, tabiat merokok itu sendiri, ya, memudahkan kemasukan virus COVID-19 itu, ya, melalui sentuhan ke mulut dan seterusnya ke paru-paru. Sekiranya anda bertanya kepada saya rasa ya, perlu risau, ya, kerana petugas barisan harapan ataupun frontliner, ya, mereka terdedah kepada pesakit
COVID-19. Jadi kemungkinan untuk mereka mendapat virus tersebut ya agak tinggi berbanding orang biasa yang tidak terdedah kepada COVID-19 ya. Tapi mereka memakai PPE, jadi mereka sepatutnya terpelihara ya. Tetapi sekiranya anak batuk dan sesema sampai sekarang, jadi saya assume maksudnya sudah berhari-hari anak mengalami simptom batuk dan sesema, saya cadangkan dan saya nasihatkan untuk pergi check dan melakukan ujian saringan COVID-19 ya, kerana petugas frontliner adalah antara golongan yang berisiko tinggi untuk terdedah kepada COVID-19. Jadi jika petugas frontliner mempunyai ahli keluarga yang ada simptom dan simptom itu tidak sembuh selepas 1 atau 2 hari, saya cadangkan untuk melakukan ujian saringan COVID-19.